Jordan Lucas balik lagi bisa berkecil ke puter. Liur semua anjir. Oke guys ya, jadi persembahan kali ini kita bakal bermain game Mobile Legend. Jadi game ini tuh terkenal dengan legendnya. Kalau nggak ada legendnya berarti mobile doang. Jadi nggak tahu itu legend yang mana. Ya guys, di sini tuh ada hero baru. Ya hero-nya itu sudah lama di server advance, cuma dia baru keluar di server original. Nah, kenapa hero ini tuh menurutku mage yang bakalan jadi OP? Ya selain dia itu cooldown-nya cepat waktu ketika ya ketika dia mengeluarkan ulti itu cooldown-nya cepat banget untuk skill 2-nya guys ya. Sama halnya seperti si Lunox ya. Kurang lebihnya. Oke, jadi di sini kita bakalan coba aja, tapi sebelum itu kita bakalan membeli ya, kita langsung beli aja lah kali ya biar nggak kelamaan terlalu banyak goreng ternyata bosok. Oke, jadi kalau kalian misalkan pengen nih ya, pengen untuk dapetin skinnya juga itu dibanderol, badrul. Ya dibeli dengan harga 600 diamond. Ya, itu lumayan lah ya untuk hero baru. Memang rata-ratanya segitu gitu kan. Ya langsung aja kita beli guys ya 600 diamond. Nah, jadi ini adalah penampakan dari hero-nya guys ya. Tuh, dia kayak bim salabim abrakadabra, terus dia loncat. Nah, keluarlah telur 2. Apa sih? Enggak, tadi itu bukan telur yang itu. Nah untuk skinnya guys ya, dia memang kelihatan sih ada cat-catnya gitu, makanya namanya Savannah Cat gitu ya. Dari telinganya sih memang kayak kelinci gitu. Dan punya 2 telor juga tapi pecah. Sakit tuh. Dan ya mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja coba di gameplaynya guys ya. Oke, dedet di sini sudah di gameplaynya. Oke, dan ini adalah penampakan dari skin satunya guys ya. Jadi bukan skin originalnya ini, melainkan skin satunya. Oke, jadi untuk skill satunya ini menurutku yang benar-benar kalian harus tinggikan dulu mungkin ya. Nah, untuk skill duanya ini nanti bakalan bisa dipakai mengganti flicker. Terus juga bisa dipakai nanti untuk combine sama si skill atau ultinya guys ya. Jadi dia bisa berkali-kali gitu makainya. Jadi ya keren juga sih ini. Tantang kita ultinya nanti dulu. Dan juga ultinya katanya kalau nggak salah nih ya, dia juga memberikan stun guys ya. Stun. Nah jujur sejujurnya guys ya, ini aku tadi sudah nyoba-nyoba di classic terus ya. Karena di ranked itu tadi ku coba sekali dan ternyata hero ini langsung di ban guys ya. Aku nggak tahu mungkin dia takut atau mungkin timnya kayak nggak percaya gitu lah ya kalau kalau pakai hero ini gitu. Jadi di ban aja lah ya. Ah, ayo kamu ah. Waduh, duh. Ayo langsung. Ayo, jebret. Jebret. Ayo, jebret. Ayo, ayo. Ayo. Ayo mundur. Wah, gila Pak, dikocek-kocek Cristiano Ronaldo, Cristiano. Wah, Lionel Messi. Gila keren cuy, cepat. Kita langsung ulti. Pindah. Set. Jebret. 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 Jepret. Wah, gocek-gocek kiri kanan. Wih, sakit banget cuy. Ulti terus skill 2, terus tambah skill 1, terus skill 2, skill 2 ya. Pokoknya mainin skill 2 terus lah ya. Jepret. Kok aku jadi iya. Iya. Oke, ayo. Wih, untung aja, Pak. Hati-hati. Kok aku takut ya nih. Jujur aku masih belum apa ya, seberapa paham gitu makainya mungkin. Makanya agak susah-susah gimana gitu. Ayo udah mundur. Nah, ini di luar nalar nih, Pak. Jujur aku nggak tahu guys ya, ini bener nggak pakai retribution ya atau mungkin pakai flicker gitu ya atau mungkin pakai yang satunya itu yang kebal-kebal itu kanibal. Apa sih? Ayo gue bantu. Ayo kamu. Ayo ku gangguin kamu. Ntar kita tunggu dulu. Loh, ini ngapain coba? Oh, gembel memang kok. Kejar. Wah, ayo nggak bisa lari. Iya. Nggak bisa lari kan dia. Ayo, kejar. Hey. Sumpah, tapi sejujurnya guys, ini sumpah nggak bohong, ini seru banget. Ya wajar sih kalau memang kalau jadi hero OP wajar gitu ya. Cuman ini kok bisa gocek-gocek kiri kanan gitu loh. Sumpah seru banget ini ultinya. Ile taala. Kok sampai sumpah. Iya guys, karena juga kalau aku lihat di apa ya, Instagram gitu juga dia ini hero paling paling banyak ditunggu gitu loh. Udah pada nggak sabar nge-review. Woi, nge-review nggak tuh. Ayo iya lah. Sakit banget cuy. Itu MM-nya berapa itu? Banyak banget. Anjir. Itu tuh korupsi MM anjay. Ngapain sih nih?
Bentar, aku takut nih. MMM banyak semua, Con. Iya, aduh, lepas lagi. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Ih, Masya Allah. Sakit banget tuh MMM-nya. Berapa sih ini orang? 1, 2. Wah, gak ada yang mau tank mereka, Pak. Wah, ada tanknya. MMM-nya 2, cu. Ini sumpah ya, coba kalau kalian seandainya masih level 4 gitu ya. Coba level 3 aja dah, gak usah level 4. Itu skill satunya itu berasa banget, sumpah dah. Apalagi untuk apa ya, kalau sudah di level-level kayak gini, Pak, ya itu sakitnya itu waduh sampai ke dubur, Pak. Wah, ini sumpah nih Kimi ini memang dari dulu, Pak, ya. Paling ya juga di nerf dulu sih Kimi ini. Kimi. Ayo kita apakah bisa save it, Bung? Apakah bisa save it? Spread. Eh, aku enggak bisa gerak, cuy. Sampai. Weh, ngapain lu, John? Di flicker enggak tuh? Tulul. Nih, tapi skill 2-nya juga harus ditinggikan dulu ya. Tinggikan skill mana dulu nih, guys? Uy, aduh. Tidak. Oh, jadi skill 2-nya itu, guys, ya dia bisa ngasih slow ke hero musuh juga loh. Ini ternyata, oh, baru tahu aku. Tunggu ya. Kalau mau bancaan, kalau mau pesa, tunggulah. Ya elah, salah dong. Aduh. Ayo. Aduh, kok mesti kesentuh terus ini? Ih, gembel memang. Ayo. Siapa sih ini main batu-batu nih, Pak? Ayo. Aduh, sakit deh. Yang main satu orang doang, wey. Udah mundur ya, bener. Santai, John. Aslinya bisa loh, nggak kena ini, guys. Anunya. Tuh. Aslinya bisa, apa namanya, kayak ngekill sebuffnya gitu tanpa kena gitu, bisa banget sebetulnya. Karena apa sih, ini tuh hero kayak aku lihat ultinya tuh kayak, apa ya, kayak Cristiano Ronaldo. Menggocek kiri kanan, kayak Lionel Messi. Sumpah gak bohong dah. Keren banget sih ini, cooldownnya juga cepet lagi. Bentar, aduh hati-hati. Ayo hati-hati. Mampus kamu, itu pak, bunuh pak, Kimi tuh, ya Kimi Maru. Mampus, gue biarkan aja, Pak. Salahnya itu, Pak. Jadi orang rakus banget sih. Ella, please lah, jangan di-stun lah. Menggocek kiri kanan. Ayo. Gila sih ini. Ayo, sini kamu. Bunuh aja, Pak, Kimi, Pak. Biar aku MVP, Pak. Ya, ayo sikat. Mau lari kemana, Mcon? Terus ku bayangi. Wih, gila, Pak. Ini cepet banget. Ini lincah banget ini. Ini menurutku mage terlincah. Aduh, aku pikir dia ngejar aku. Ella N. Jangan sampai aku dapat save dulu nih. Wih, nanti auto konten. Ayo. Alah, sialan, Pak. Kok jatuh cinta. Jangan disampaikan. Ya, disampaikan dong kalau ada Kimi kan. Kimi memang Kimi bodok. Nanti ya lihat aja nih kalau aku ulti terus dia tuh bisa berdansa gitu, guys. Kayak like-nya ya gocek-gocek bola gitu loh. Aduh sakit, fix sakit. Nah, udah, ayo udah ini aku enggak tahu pakai item apa deh ini, Pak. Bodoh amat deh ini, entar ini kurs loh. Cepret. Wih, gila, Pak, cooldown skill 2-nya cepet banget, tai. Pantesannya ditambah ulti enggak ada jeda, anjay. Keren banget ini, Pak. Entar. Kita sikat dulu nih, guys, biar selesai ini kan. Biar lari con. Woi, sakit deh. Salah ulti enggak tuh, bodoh memang kok. Enggak perlu pendidikan. Ini gara-gara ini nih. Ayo lari. Tidak. Temennya enggak ada yang datang. Itu sumpah itu, Pak, temennya kurang ajar itu. Ayo. Aisyah, ku jatuh cinta. 5% bodoh amat. Yang penting menang, Con. Yuhu. Tapi keren nih, sumpah ini hero keren, guys. Aslinya aku pengen coba di ranked gitu ya. Cuman baru pertama kali aja di ban sudah, Pak. Ini gila nih, aku takutnya ya.
ada dua kemungkinan sih sebetulnya. Antara mungkin timnya yang ngeban itu takut kalau ada yang make gitu ya, karena kan hero ini masih baru. Kalau ranked itu kan memang nggak bisa kita main-main guys ya. Nah, atau yang kedua, memang hero ini memang terkenal OP pak ya. Jadi ya mungkin dua kemungkinan itu ada yang benar guys. Jadi kalau menurutku ini hero, wah parah banget sih, kudu-kudu dibeli guys ya, mumpung masih belum banyak yang make gitu kan. Oke, dan yang mungkin sampai sini dulu guys videoku. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, karena besok juga ada video bareng Feby. Ya keren banget pokoknya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, bye-bye.